Ibrahim Bata, seorang pertahanan awam Malaysia di Turai Singgam, dan Tuan Haji Ibrahim bin Muhammad, pengarah pertahanan awam Perak bahagian Ipoh. Dan kita juga berbahagia hari ini berada bersama-sama kita ialah pengarah pertahanan awam pasukan Pulau Pinang, iaitu Tuan K. Rajendran, dan sama-sama pegawai-pegawai dari Taiping juga menyertai latihan ini. Ini adalah ulang kali pertandingan seperti ini diadakan. Seperti yang disebut, ini adalah satu percubaan ataupun eksperimen. Tujuan pertandingan seperti ini ialah untuk menggalak berbagai seksyen untuk mencapai kemahiran dalam sesuatu bidang itu, dan juga untuk memberi latihan yang benar-benar berguna dan titik beratkan dari segi amali mengunjungi pasukan pertahanan awam ini. Bolehkah Tuan Singgam menyampaikan satu dua kata tentang pertandingan kawat dan pertandingan yang ada diadakan hari ini? Saya, pada pendapat saya, pertandingan seumpama ini adalah baik demi kepentingan dan kemajuan pasukan, dan ini adalah satu perbuatan yang selain daripada latihan biasa, akan memberi sedikit stimulasi kepada anggota-anggota, dan juga dia akan mengukurkan taraf yang telah dicapai selepas semua latihan. Dan saya harap pertandingan sebab ini akan diulangi setiap-tiap tahun, dan juga saya harap negeri-negeri lain akan mengikuti contoh yang dibuat oleh negeri Perak. Agaknya saya cadang Tuan Pengarah Negeri Perak akan kemukakan satu kereta sepeda dalam pengarah-pengarah mesyuarat pengarah-pengarah pertahanan awam yang akan diadakan dalam tahun 85. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan K. Turai Singgam, penolong ketua pengarah pertahanan awam Malaysia, yang sudi menyampaikan sepatah dua kata. Dan sekarang kita terus beralih ke pengarah pertahanan awam bahagian Pulau Pinang, K. Rajendran. Selamat pagi, Tuan. Apa khabar? Kami juga berhutang budi kerana Tuan sudi datang ke Ipoh. Jadi baru-baru ini Tuan K. Turai Singgam buat saranan bahawa acara seperti ini harus dicontohi oleh bahagian-bahagian lain. Bagaimana pendapat Tuan tentang hal ini?
Pertandingan pada hari ini adalah pertandingan yang pertama kali diadakan di antara mana-mana cawangan Pertahanan Awam. Dan tujuan saya datang sini adalah untuk belajar. Bukan saja pengadil, tapi belajar apa yang dijalankan pada hari ini. Dan mungkin kita akan ada pertandingan seperti ini di pelatihan pada waktu kita ada latihan, pertama latihan pada tahun ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami juga berharap Tuan jemput kami ke Pulau Pinang untuk menyaksi pertandingan yang akan diadakan ini. Dan sekarang kita beralih pula kepada Tuan Rumah, Tuan Haji Ibrahim bin Muhammad. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Encik Sarma. Saya juga ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana membolehkan kita mengadakan pertandingan seperti ini. Bolehkah saya tanya Tuan, bagaimana idea ini dapat, iaitu mengadakan pertandingan? Ini ada satu acara yang agak ganjil sedikit. Tak pernah adakan pertandingan dalam pasukan pertahanan awam atau pasukan uniform seperti ini. Bagaimana idea ini diperolehi? Bagaimana telah dinyata oleh Penolong Ketua Pengarah, dalam mesyuarat pengarah-pengarah pertahanan awam pada awal tahun ini, satu kertas kerja daripada Ketua Pengarah hanya ditumpukan kepada pertandingan rescue section saja, section penyelamat. Itu. Jadi kebetulan di negeri Perak ni pegawai latihan telah pun dapat kursus di luar negeri, luar di Maktab Pertahanan Awam Nagpur, India. Jadi dalam latihan beliau di India, ada upacara-upacara ataupun silibus berkenaan dengan pertandingan ini. Jadi saya bernasib baiklah kerana idea yang telah dikemukakan oleh Ketua Pengarah, dan kebetulan dengan bantu oleh pegawai latihan, kita dapat mengumpulkan dan membesarkan aktiviti latihan atau pertandingan bukan sahaja kepada seksyen penyelamat, tetapi kita rangkumkan semua seksyen. Ini adalah untuk mendatangkan satu minat dan semangat kesukanan untuk latihan. Saya ucapkan terima kasih dan saya rasa majlis ini juga rasa meriah dengan adanya ambulans bermula tidak lama lagi. Soalan yang pertama ialah ada dikendaki untuk membalut patah tulang rangka. Pertandingan sudah bermula. Ahli-ahli sibuk. Pengetahuan, mereka diberi latihan asas dan dari masa ke semasa mereka diadakan latihan amali dan juga ujian. Mangsa yang pertama sedang dibawa keluar dan ini akan diperiksa oleh para hakim untuk pastikan setakat mana kemahiran itu boleh diterima. Sebarang kesilapan dalam hal pertolongan cemas boleh membawa akibat yang buruk dan hal ini akan mendingin semangat masyarakat. Kalau ahli-ahli pertahanan awam tidak mahir dalam kemahiran ini, masyarakat segan tampil hadapan untuk mendapat bantuan daripada ahli-ahli pertahanan awam. Jadi oleh kerana itu, kemahiran ini diberi keutamaan.
fikirkan. Ini diberi oleh hakim. Let them test. Dan ini disemak dengan teliti untuk pastikan bahawa balutan itu dibuat dengan betul dan secara berkesan. Keputusan pertandingan ini akan diumumkan pada setelah petang. Daud bin Abdullah, Suhaimi bin Musa, binti Musa, Zahra, Khadijah, Asma, Maimunah dan Raja Muhammad Fuad. Tuan Aziz ialah jurucara bagi acara ini, dan di meja ini terletak beberapa bahan alat-alat yang agak penting untuk upacara ini. Tuan Aziz, bolehkah ceritakan apakah benda-benda ini? Ini ialah alat-alat untuk pertandingan action ambulance hari ini. Dan alat-alat di pembalut, selimut dan sebagainya diperlukan di atas ini. Boleh. Dan ini semua akan digunakan oleh peserta yang mengambil bahagian. Dan setiap acara ada menggunakan alat-alat yang disediakan di sini. Kecekapan mata, pantas akan dikira dalam kiraan mata. Yang berkesan mouth to mouth Hogan Nelson dan yang lain-lain. Tapi cara yang boleh digunakan adalah bergantung kepada keadaan mangsa dan juga kemudahan-kemudahan yang terdapat. Walau bagaimanapun di masyarakat kita ini, cara mouth-to-mouth itu tidak diterima baik oleh masyarakat. Sungguh pun begitu berkesan, tapi masyarakat kita masih segan menggunakan cara itu. Jadi, cara itu jarang diamalkan. Bagaimanapun, yang penting itu menyelamatkan nyawa. Dan kalau digunakan teknik yang salah, boleh membawa maut. Jadi, haruslah berwaspada menjalankan pemulihan nafas ini. Bagian dalam pertandingan ini, pasukan yang pertama diketuai oleh Sarjan Hashim dan pasukan yang kedua oleh Sarjan Rayapan. Dua orang telah terperangkap di atas bangunan dan kedua-dua pasukan ini akan menyelamatkan mangsa tersebut. Para hakim sedang menghitung masa. Tangga sudah dipasang. Tadi budak-budak perempuan yang nak menyambut ini. Itu dia, mangsa itu sedang diturunkan. Markah akan diberi bagi setiap gerakan kerana sebarang kesilapan mungkin membawa akibat yang buruk. Nampaknya kedua-kedua pasukan itu sama. Pasukan Sarjan Rayapan mendului dan mangsa itu sudah dibawa ke tempat yang selamat
Pasukan Hashim juga berjaya tapi ketinggalan hampir 30 saat. Tangga itu mesti juga dibawa ke tempat permulaan. Markah juga akan diberi. Sudah beres dan kedua-dua pasukan itu sudah melaporkan sekali lagi kepada hakim-hakim dan masa sedang dihitung. Pasukan dan Ayapan telah tiba pada tempat permulaan dengan masa 2.25 minit dan pasukan Sarjan Hashim 2.26 saat. Sekian, terima kasih. Selamat petang, Encik Chia. Selamat petang. Apa khabar? Baik. Can you please tell us something about what has happened just now? Just now the competition going on between two parties. How to rescue people from heights. So what you see just now, how the party carry the ladder by using four persons, how they carry the proper method of carrying. Then how to rescue people from heights with the fireman's lift. How to take down from the height of a building, come down to the bottom in the shortest time, see whether they do it correctly or not. At the same time, marks will be given for those neatness and the proper method. Sarjan Hashim adalah pegawai-pegawai dari Taiping. Markah diberi bagi teknik gerak-geri dan juga cara orang itu dibawa dan juga masa yang diambil. Keselamatan yang tercedera termasuk juga mungkin mengakibatkan satu kecederaan yang teruk. Pasukan Sarjan Hashim bersiap sedia. Latihan ini diperhatikan oleh Ketua Penolong Pengarah Pertahanan Awam Malaysia Encik K. Turesinggam ialah Encik Chia Fuk Choy. Pimpinan Tuan K. Supaya. Tuan K. Supaya telah membawa banyak pembaruan bagi latihan di Ipoh ini. Nampaknya pasukan Sarjan Hashim mendului dan sudah sampai pada tempat yang selamat. Sarjan Ayapan masih bergulut untuk membawa mangsa tersebut pada tempat yang selamat. Mangsa akan begitu saja. Nah, itu dia pasukan Sarjan Ayapan sedang bergerak dan sudah sampai pada tempat yang selamat. Pusing. Boleh tak?
Baik, begitulah tadi pertandingan penyelamat menggunakan usungan ataupun stretcher drill dengan segala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya kali yang pertama pertandingan seperti ini telah dijalankan dan nampaknya ada banyak rancangan dijalankan dan terlibat banyak alat-alat dan tenaga manusia dan pertandingan telah dijalankan meliputi semua seksyen selain daripada bomba, seksyen bomba dan diberi peluang kepada bukan saja pasukan ahli-ahli pasukan secara pasukan tetapi secara individu, perseorangan telah diuji dan saya tidak dapat tahu apakah keputusan macam mana pun pada keseluruhannya pertandingan telah dijalankan dengan baik dan dengan penuh semangat. Hanya satu alasan saya ingin memberi iaitu eloklah kalau kita dapat lebih hakim untuk menyenangkan dari segi tenaga manusia dan beban kerja. Selain daripada itu, semua dijalankan dengan baik. Dan saya ucapkan syabas kepada pengarah negeri Perak dan pegawai latihan NCK supaya dan semua yang telah memberi sumbangan supaya pertandingan ini dijalankan dengan kejayaan. Terima kasih. You want me to close it? Yeah. So, dengan tidak ada apa-apa lagi, saya dengan seperti Zainya mengesiharkan pertandingan pasukan pertahanan Sawangan Ipoh ditutup. 8 luar ada hampir 70 ahli menyertai dalam latihan ini. Selamat pagi tuan. Apa khabar? Bagaimana keadaan pagi ini? Keadaan baik. Pagi ini. So what are we doing here? The training. Latihan luar lah. Yeah. How many are here? 65. So we'll be here until Monday. Monday afternoon. Hmm. So how about the food? All are well looked after. So are you preparing chapatis? Yeah. No chapatis? It's a jungle training. So we want to give them the dry rations and see how they survive. I see. So I suppose I must cook my chapatis myself. Yes. Thank you, sir. Yes, Mr. Chair. Yes, good morning. Apa kabar? Apa bye. Apa bye, eh? Are you in good spirits? Of course. With all the spirits are up. Could you give us a song? Song, no. I am no good in song. I see. I'm a practical man. I see. Then can you give us, Kung Tao demonstration? Kung Tao, no. No.